SD Negeri 4 Kranji melaksanakan gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila Rabu 31 Mei 2023. Pada acara ini menampilkan pentas seni mulai dari senam pelajar Pancasila, kentongan, baca puisi, bercerita, pantomim, drama kolosal, tari tradisional, hingga tari kreasi baru. Kemudian terdapat juga pameran karya dan bazar kewirausahaan yang diikuti siswa kelas 1 hingga kelas 6. Acara ini dilaksanakan di halaman sekolah setempat. Kegiatan ini dihadiri dan dibuka oleh Wakil Bupati Banyumas, Sadewo Trilastiono, didampingi Kepala Dinas Pendidikan Joko Wiono. Pesan buat anak-anak SD, Pak. Ya. Buat anak-anakku, ya, semangat belajar. Ini pesan dari saya, ya. Sekolah itu tidak menjamin kesuksesan, tetapi sangat mendukung dan menunjang. Jadi sekolah itu mendukung, sangat mendukung dan menunjang kesuksesan kita pada saat kita nanti hidup bermasyarakat. Jadi tetap semangat sekolah, belajar sebagai pelajar Pancasila. Yeah.